Inilah kondisi kantor irigasi dan rawa satu Lubuk Pakam. Kantor irigasi dan rawa satu Lubuk Pakam kumuh seolah tak bertuan. Padahal gedung pemerintahan, namun kondisi gedungnya menyedihkan. Sebagian besar gedung hampir diselimuti rumput liar. Dari pantauan di lokasi, pada 8 November, rumput ilalang mengitari sebagian gedung. Tampak luar kondisi gedung kusam tanpa sentuhan pemeliharaan. Tentu menjadi fakta yang tak terbantahkan. Terkait hal tersebut, Satpam yang bertugas mengatakan pemeliharaan gedung rutin dilaksanakan. 2 minggu sekali halaman gedung dibabat. Mungkin minggu depan petugas mengurusinya akan membabatnya, ujarnya seolah menepis kenyataannya. Pemeliharaan gedung dan taman kantor irigasi dan rawa satu menimbulkan pertanyaan mengenai pengelolaan biaya dan patut dipertanyakan. Dari Deli Serdang, Tribun Sumut TV, Faisal melaporkan.